Perangkat rekaman sederhana itu adalah komputer, software editing, tambah dengan mic. Cukup udah. Jadi jangan ragu, hanya dengan sebuah mic ini, kita juga sudah bisa melakukan proses perekaman lewat unit komputer kita dengan mempergunakan software. Ya, karena kalau misalnya saya sih, yang terpenting mendapatkan output yang sesuai lah ya, dengan mic yang standar, yang langsung kita hubungkan dengan unit atau komputer kita. Dan yang terakhir adalah proses kreatifnya, bagaimana kita mengolah atau meramus sebuah file audio menjadi sesuatu yang enak didengar, mudah dimengerti oleh viewers atau pendengar kita. Jadi perangkat minimalis itu